Hey, what up guys? Ini gue Dennis dan gue lagi sama Azre. Yo. Yo, what's up Azre? Halo Azre. Halo. Nih, jadi kita sama mau Azre nih. Kita nih mau bikin sebuah konten seru nih. Kebetulan nih, kan sekarang nih lagi pandemi COVID nih. Iya, betul. Sedangkan kan kita, aduh, pengen banget nih ikutan upacara gitu kan. Iya. Dan kebetulan kemarin tuh ada yang terpikir wisuda di Minecraft kan, ITS tuh. Nah sekarang kita mau ini ya, kita mau ikutan gitu. Gimana kalau kita ya untuk menunjukkan rasa nasionalis kita, patriotisme kita, kita ikut upacara yuk, tapi secara online juga gitu. Tapi tapi tentu saja di sini juga kita mau disclaimer juga ya, sebelum kita bikin acara ini, kita ini sama sekali tidak ada satupun atau sedikit pun niatan untuk kita nggak ada niatan. Misalnya kalau ada kesalahan, ada kita tidak ada niatan untuk menghina prosedur upacara. Dan ini juga kita juga nggak berpengalaman tentang apa Pancasila gitu, tentang upacara ya. Tentang jadi, upacara ya. Kita juga nggak expert, kita nggak apa. Ini cuma inisiatif dari komunitas kita doang. Kita mau buat dari ini soalnya kita udah ngumpulin komunitas dari developer sampai ada yang ngebuilder juga di Minecraft. Kita udah ngebuat map dari nol sampai itu semua kita rencanain. Dibikin semua rapi, bagus, keren. Betul. Jadi tujuannya ini kita pure positif, murni positif untuk membuat upacara online yang keren untuk ikut serta dalam meramaikan hari yang penting untuk negara kita gitu ya. Iya betul. Dan satu lagi ini upacaranya. Upacaranya ini juga disingkatin karena ya ini nanti takut anak-anak ada yang sekolah gitu ya. Jadi kita cepet-cepetin gitu karena banyak player yang masih sekolah. Jadi kita harus singkatin lebih cepet gitu. Kita bikin singkat aja ya. Iya. Oke guys, jadi ini kita mulai yuk. Yuk, kita mulai ya. Oke. Enjoy. Enjoy the video guys. Upacara akan segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin pembina upacara. Thank you.
Menginikan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan pidato dari pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di masa pandemi tahun 2020 yang saat kita rasakan bersama-sama. Terima kasih pada orang yang sudah berpartisipasi pada upacara bendera tanggal 17 Agustus tahun 2020 sebanyak 161 player. Saya sangat-sangat berterima kasih atas partisipasinya. Jadi sebelum acara upacara bendera ini berakhir, saya sangat-sangat berpartisipan untuk membuat sebuah komunitas Minecraft Indonesia. Dengan adanya tempat seperti ini, mudah-mudahan kita bisa menyatu dalam sebuah komunitas dan tidak ada perbedaan di antara kita. Mudah-mudahan server, komunitas, dan perkembangan pada komunitas itu sendiri akan terus membaik dan tidak ada halangan. Jadi sembari kita berada di sini, saya sangat-sangat berterima kasih lagi untuk sekali lagi dan untuk terakhir kalinya. Jadi untuk kedepannya kita akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan pada komunitas yang kita miliki saat ini bersama-sama. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat tanggal 17 Agustus 2020, kita telah mencapai usia 75 tahun lamanya meraih kemerdekaan hingga kini dan sampai kapanpun. Hari ini kita bertepatan tanggal 17 Agustus 2020 akan mengadakan berbagai lomba ya. Lombanya bisa ada panjat pinang, tarik tambang, dan segalanya. Gitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan.